Halo guys, kembali lagi di channel gue, dan hari ini guys, gue mau nge-challenge diri gue sendiri untuk build battle. Tapi di sini gue gak nge-cut ya guys, karena gue denger-denger kata-kata dari manusia-manusia yang kemarin bilang, "Bang, lu nge-cut ya, lu curang ya bang, nge-cut gitu biar win streak." Aduh, gue jelasin deh di video ini ya. Di video ini gue gak perlu nge-cut ya guys. Ya, jadi kita langsung mulai aja ya guys. Kita langsung mulai aja membuktikan apakah gue bisa atau tidak ya. Sebelum kita mulai dengan video, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini. Dan kita langsung mulai ke video untuk hari ini guys. Oke guys, ronde ke satu ya. Ada aquarium, ada burger, ada potato, ada boxing ring, ada motorbike. Kita aquarium aja gak sih? Nah, nice. Thank you very much. Kita akan bikin aquarium yang sangat unik ya guys. Kita tidak mau buatnya dia, kita maunya dia yang bulat begini untuk fish tanknya dia ya. Kita tutupin aja, mungkin kita pakai sand kali ya. Kita pakai sand untuk bagian bawahnya ya guys. Jadi ini bagian dari akuariumnya guys. Nah, kita bikin begini aja, bikin akuariumnya aja yang gaya. Jadi ada perbedaan ketinggian guys, sangat penting ini, sangat penting. Kita bikin ini dulu ya, kacanya dulu guys. Di backdropnya mungkin kita gantiin classroom kali ya, mungkinan dong. Gua nggak tahu guys mau backdropnya mau diganti kayak gimana guys, jujur aja guys. Oke, ketinggian maksimalnya tuh di sini ya, berarti ya ini ketinggian maksimal dari akuariumnya guys. Oke guys, kita buat bagian ini ya guys. Masih kacanya ya. Ini kacanya soalnya tinggi banget gue buatnya. Kenapa gue buat tinggi-tinggi ya? Jangan tanya gue ya guys ya, kenapa ya guys. Gue juga gak tahu kenapa gue buatnya tinggi banget ya. Oh my god, ini kita ngabisin waktu di kacanya doang. Nih guys, kita build-build aja. Dan kita selesai dengan buildnya, kita tutup aja ini bagian sini. Terus bagian belakangnya mungkin kita kasih kayak wall dikit kali ya. Ini kayak batu-batunya guys. Kita bikin batu-batunya dari ini, batu-batu dari kolamnya ya guys ya. Oke, kita bikin rumput-rumputnya juga guys. Jangan lupa guys, ini kita harus ngandelin rumput banget ya, soalnya rumput ini untuk bikin akuarium ini jadi kelihatan lebih penuh ya. Kita tinggal bikin aja ikan-ikannya nih guys. Ini kita bisa pakai glass, maybe pakai glass. Nah, kita bisa pakai glass gini guys. Oke, kita tambahin glass lagi guys. Damn, nice. Udah guys. Buset dah ini akuarium atau apa dah ini. Musibah aja ini, bukan akuarium namanya guys. Ngakak anjir. Oke guys, ini ada orang bikin ini. Oh my god, gak jelas banget. Ini apalagi cuman kotak biru guys ya Tuhan. Orang-orang pada buat akuarium pada kocak semua gitu. Mereka made dari no fish. Lu nge-build bangsat, bukan naro nge-spawn gitu. Dari tadi pada protes guys, gak ada ikannya. Ya di-build loh ikannya lah, susah amat. Ini dari tadi orang build pada kan jelas semua apa dah. Ini gua ngoceh mulai. Lihat nih guys, punya gua nanti ya. Aku kasih tahu caranya orang-orang ini guys. Lucu sekali. Nah, ini harusnya backdropnya gue tadi pakai coral juga ya, biar lebih biru gitu. Ya, cuman udahlah, gak apa-apa lah. Whatever lah guys, whatever. It's okay. Ih, kenapa gak ada gelasnya? Kok gak ada gelasnya? Oh, ada. Jangan ngebug doang guys ya. Yaudah guys, kita lihat dulu ya. Ini apa nih? Aduh, ya Tuhan guys. Aquarium kok begini terus gak? Nah, juara satu. Kan gue bilang apa guys dengan manusia bersih. Ajir, naik wither cok, what the hell. Oke guys, kita langsung lanjut ke ronde 2 nya guys ya. Ini gak pakai cut aja ya guys ya, ini soalnya kalian tidak percayaan gue ajay. Oke guys, ronde 2 kita langsung mulai aja. Kita ada curtain, ada gym, ada fire truck, ada garden, ada curtain, ada gym, ada fire truck, ada garden, ada cartoon. Kita membuat garden ya guys ya. Gardennya pakai apa ya guys? Plank. Oh, kita pakai ini aja. Birch. Nah, pakai birch maybe. Lebih cakep mungkin ya. Kita membuat ginian. Bikin ininya ya, bikin akar-akarnya aja ya guys ya. Bikin akar-akarnya aja dulu. Nah, kita bikin akarnya begini maybe. Ya enggak sih? Begini. Nah, gini. Kita tebelin dikit guys ya. Bagian sini kita tebelin. Oke, mungkin bagian sini kita isi aja kali ya. Nah, kita bikin
Birch. Kita bikin birch. Nah, kita bikinnya kayak gini aja, guys. Jadi, kita fokus poin di tamannya aja ya, guys. Kita fokus di tamannya aja. Jadi, kayak bagian, maksudnya fokus bagian tamannya itu di daerah mana aja, guys. Nggak usah bikin satu taman gitu. Yang penting bikin aja rada gede, mewah, wow gitu. Orang pasti suka, guys. Orang pasti suka di Epixel tuh. Simple, guys, benar ya. Kita juga bagian di sini kita isi-isi juga ya, guys ya. Nah, kita isi-isi juga nih bagian sini nih. Nah, ini bagian sini kita isi juga atasnya, jangan lupa untuk nyambungin ini semua ya. Nah gitu, terus kita tinggal bikin lantainya, lantainya jadi grass mungkin ya. Lantainya kita jadiin grass, kita bagian sini kita jadi jalanannya, kita jadiin kayak, nah kita bisa gak sih pakai shovel gitu? Oh gak bisa ya guys, ya sudah, berarti kita pakai, artinya kita harus pakai gravel. Kita akan pakai gravel ya guys. Habis itu kita nanti harus mulai dekor-dekorasi untuk bagian taman-taman ya guys. Nah, di sini mungkin kita pakai cobblestone maybe. Nah, ini kita bisa bikin begini. Terus pakai flower bouquet gitu, pakai roje gini guys. Terus pakai leaf lagi mungkin. Nah, pakai leaf kayak gini. Terus sekarang kita pakai sapling aja, pakai sapling, bone meal aja begini kali ya. Di sini juga cobble mungkin, cobblestone. Nah, terus kita jadiin flower juga guys ya. Dan flower-floweran guys, pokoknya intinya flower-floweran guys. Di situ kita taruh sapling lagi di sini. Nah begitu, terus gini kita taruh dikit. Terus mungkin ada stair mungkin di sini guys, ada stair juga bagian sini. Sign, ada sign juga, pokoknya ada sign gini. Terus ada stone juga guys, ada stone. Jangan lupa 13 detik lagi guys. Oh my god, 15 detik lagi guys. 15 detik lagi kita sepertinya akan keburu membuat ini semua ya. Alright, taman kita jadi guys. Itu dia guys tamannya. Sesimpel itu aja guys. Dengan ini kita bisa juara satu dengan simpel ya. Ini apa coba? Ini apa coba guys? Ini bukan taman guys. Ini namanya nggak tahu lah. Nah ini punya gua nih. Tuh kan kontras banget guys sama yang tadi, sama yang ini kayak beda banget. Tuh legendary semua tuh, legendary guys. Ini baru namanya taman. Aduh nggak di legendary. Cuma nggak apa-apa guys. Orang-orang udah kasih legendary ya guys. Orang-orang kasih legendary guys. Tadi beberapa ya. Ini bukan taman sih. Ini outdoor namanya, kayak camping gitu ya. Ini gua nggak paham konsepnya gimana, cuman ya udahlah ya, tamannya di mana gitu. Ini apalagi guys, ini konsepnya lebih di luar nalar guys ya. Ini kita kayak gini kita report aja guys. Emang sialan orang-orang kayak gini guys. Aduh, ini pasti yang menang itu tuh guys. Pasti yang menang itu tuh. Pasti yang rusak hidup orang pasti orang-orang kayak gitu guys. Ini kenapa cuman bunga anjay? Ini namanya bukan garden, doi. Ini kenapa hancur lagi anjir? Ini meledak anjing tamannya. Taman meledak. Tapi ini bukan taman juga sih, ini kayak cuman kayak orang di tempat liar. Terus nah ini baru kayak taman, ini baru kita kasih okay, guys. Cuman ya ini ada bocor dikit ya guys ya. Ya udah nggak apa-apa guys. Okay, sebenarnya nggak separah yang inilah. Orang-orang yang tadi sebelumnya ya. Aduh lele, kacau banget lele. Ini kenapa pada buat bunga dah? Ini kan garden ya guys. Kita buat taman bukan buat bunga ya. Dan gua juara satu lagi guys. Kita juara satu lagi. Oke guys, kita dua ronde udah melewati dua ronde ini ya guys. Kita langsung aja ke ronde 3 guys. Jadi kita percepat ya. Kita tidak pakai cut guys. Kita percepat biar manusia-manusia yang bilang, "Bang, pasti di cut tuh, Bang, pasti di cut tuh." Bacot banget ya guys ya. Oke guys. Ronde ketiga. Ada bear, ada teddy bear, ada animal, ada buck, ada bowling alley. Kita maunya animale. Kita animal buat apa ya guys? Bikin kuda kali ya guys. Kita bikin kuda kali ya. Hah? Bikin kuda gak sih guys? Kita bikin kuda coklat ya guys. Aduh guys, rada bersin city. Padahal ini kudanya kita ya guys. Kuda kita di sini. Oke, kita bikin aja nih untuk pantatnya guys. Kita bikin pantatnya dulu ya guys. Jangan lupa bikin pantatnya kuda guys ya. Nah, ini kita bikin kakinya lagi mungkin bagian sini ya. Nah, kita kakinya mungkin bagian sini juga. Damn. Nah. Jadi kita bikin kuda bagian sini pakai dark oak slab maybe. Nah. Gila guys, jadi ini kudanya nih sangat majestic banget ya guys. Damn. Kuda-kuda ajaib guys. Keren banget dah. Oke, kita langsung buat aja guys. Kita langsung buat aja kudanya ke sini. Terus kita ke atas kali ya. Atau kita langsung ke atas aja maybe nih. Jadi untuk badannya. Oke,
Kita buat tudinya dulu mungkin ya, biar mempermudah hidup. Nah guys, kita jangan lupa guys, bagian samping-sampingnya juga guys. Ntar ada yang ngoceh, weh kudanya gak selesai, weh. Nah guys, kita bikin kakinya dulu, kaki kudanya ya guys. Nah kita bikin kaki kudanya di bagian situ. Terus kita jangan lupa bagian sininya juga ya guys, bagian sininya. Nah gini ya, mungkin something like this. Mungkin gini kali ya. Nah gitu. Terus ini mungkin gua rapihin dikit kali ya bagian sini. Kita bikin kepalanya sekarang. Bikin kepalanya guys, jangan lupa bikin kepalanya. Kalau kepalanya gak selesai kan gak lucu gitu. Oke guys, kepala kudanya kelihatannya kayak nggak kayak bukan kayak kuda ya guys ya. Jadi ini ada masalah sedikit nih, kayak kepalanya mungkin gua hapus head dulu. Nah ini mungkin bagian sini kita giniin. Nah kita jadiin kuda. Nah ini kan lebih kayak kuda nih sekarang. Terus mungkin di sini kita pakai dark. Oh ya, kita pakai dark slab ya tadi ya untuk rambutnya dia. Kuda 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 kuda. Guys, terus ini grass, mungkin kita grass, jadiin grass. Terus kita jadiin bone meal mungkin. Ah, gak keburu guys, gak apa-apa guys. Kuda gua jadi guys, kuda gua jadi. Ini apa jir, ini kucing lebar bangsat. Ini bukan kucing, bahkan ini kayak mana, mirip kayak babon ya guys ya. Ini bikin apa nih, ini bikin macan, bikin apa nih, bikin rubah, macan atau jerapah guys, kira-kira yang mana nih guys. Kalian tebak ya guys, kalian tebak nih guys. Orang buat apa nih pada, anjir pantatnya semok banget guys, damn. Gak ada muka lagi. Kelas meja sapi, come on, sapi meja. Ini apa, ini matanya. Udah kayak kecoa ya guys ya. Anyway, damn. Ini macan ya guys, tapi kenapa harus pakai terakota gitu dah. Why gitu, why gitu. Lu udah build udah lumayan oke gitu, padahal ini kenapa begini. Bebeknya lucu guys, bebeknya lucu guys. Ini setidaknya lebih lucu daripada yang lain-lain ya guys ya. Ini snowman. Apa binatangnya, babi? Astaga, orang kudanya gini doang aja, what the hell. Gak jelas guys. Ini malah sapi berjamur ya, malah mushroom cow. Kurang guys. Nah ini kuda gua guys, ini kuda guys. Ini baru namanya kuda sejati guys. Membuat kuda kita hiha-hiha guys. Kita langsung legendary guys. Kita penutupan legendary guys. Penutupan kali ini kita legendary ya. Ini kenapa ada beruang yang hancur guys ya. Mukanya ini udah remuk gua rasa guys. Udah jadi beruang kremes guys. Terus ini apa nih? Pejir naga. Ini naganya lucu tapi guys. Kita kasih oke. Walaupun dia jadi mythical creature atau ya animal ya guys ya. Animale. Oke, gue tetap menang. Gue hampir shock berat ya guys ya. Ternyata jauh ya poinnya walaupun dia legendary. Tetap jauh poinnya guys. Damn, kuda gue. Damn, chill out. Ini baru gue lupa kasih kakinya guys. Yaudah guys, jadi itu aja ya guys untuk challenge untuk hari ini ya. Kalian gimana guys? Kalian nilai sendiri ya guys. Aduh, tanpa perlu cut 3 kali berturut-turut. First try lagi guys. Gila gak lo? Gila gak lo? Gila gak? Yaudah, anyway, itu aja guys. See you guys next time. Bye-bye.